awan yang berotasi terpusat di bagian tengah. Diameternya bisa mencapai 300 mil. Badai memiliki energi yang sangat besar dan sangat menghancurkan. Di laut akan menghasilkan ombak yang besar dan disertai angin, sehingga mengakibatkan banjir yang besar. Curah hujan memiliki perbedaan antara satu daerah dengan yang lainnya, sehingga lingkungan dan bentuk kehidupannya pun berbeda. Sekarang mereka menggambar kepalanya dan juga kaki. Dan yang ditemukannya adalah beberapa gambar lagi. Ini sekarang memang tenaga yang pintar. Aku tahu cuma kecil. Ayo bermain. Siapa aku? Yap, yap. Saatnya tidur siang. Yap, yap, oke. Itu Beaver. Oh, benar. Ayah menemukan fosil baru? Iya, ini adalah fosil tanaman yang berasal dari zaman dinosaurus. Wow, dinosaurus? Kau hanya memiliki dua kaki.